Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dulu semua. Ini malam ini saya lagi ini unboxing mandau. Mandau dari Ganes, Paman Ganes. Paman Ganes Kalimantan Timur. Timur Samarinda. Nah, ini baru datang ini mandaunya. Ini pesanan khusus yang sengaja saya pesan. Kita buka. Ini kita buka. Mandau kita lur. Kita lihat isinya. Mandau lur ini lur dari apa ini? Kutai. Bukan Kutai ini, dari Kutai. Dayak Benua. Oh ya, ini dari Dayak Benua. Khas dari Dayak Benua. Mandau khas dari Dayak Benua. Ini baru datang tadi. Ayo, packingnya cukup rapi. Jadi buatnya agak susah sedikit. Awas tangan. Ayo. Sangat rapi ini packingnya, rapat sekali ini. Rapi, rapat sekali karena ini mandau jadi tidak terlalu berbahaya. Aduh. Potong terus. Nah, ayo buka. Gak ada susah bener nih. Namanya ini hulu kemau kenohong. Dengan sulat, ini namanya sulat kaman ini. Ini namanya sulat kaman. Sulat kaman. Sulat kaman untuk berperang ini. Dikhususkan untuk berperang. Ini juga ada artinya, tapi saya tidak mau bahas artinya karena tidak tahu daripada salah, gak usah dibahas. Iya. Kita buka bilahnya. Karena ini tempilan, kita harus bertabik dulu. Tabik dulu. Tajam-tajam sekali. Sangat tajam asli. Ini ada kolongnya, ini kolong. Kalau mandau itu harus ada kolongnya, itu pakem, ini sudah pakem. Jadi meskipun ini dari besi per ya, tapi untuk mandau sendiri tuh enggak harus pakem. Yang penting mengikuti pakem, entah itu tempali atau apa, yang penting ini sudah ada spiritnya, sudah dibaca-bacain lah. Bukan dimantrai lah, bukan mandau-mandau sembarangan. Kalau kita kan Jawa, kalau keris itu kan harus tempat ini, tempat itu. Ini enggak, ini memang sudah ada mantranya. Dia saja ini nyulat ini, dia tuh bermantra satu minggu kalau enggak salah ini. Ini belum ini gagangnya. Ini ada artiannya semua ini. Ini naga, ini motif naga ini. Motif ada. Ada motifnya, ada maknanya semua. Ini dari akar ulin ini, teman-teman. Akar ulin. Akar ulin ini. Saya memang sengaja dari pesan akar ulin daripada tanduk. Ya karena kan tanduk kena darah itu bisa pecah. Oh, iya bisa pecah kalau kena darah. Terus ini. Ini ada lagi ini. Namanya anak isau. Kita ada anakannya lagi. Ini namanya anak isau. Tajam sekali ini anak isau. Namanya anak isau. Wah. Ini dari apa ini? Dari kayu ulin mungkin ini. Coba. Apa ya? Ulin. Ini dari ulin. Ulin juga. Ulin. Asli dari Kalimantan ini, teman. Asli ini dari Benua ini. Dari Dayak Benua. Dari Dayak Benua ini. Oke, ini. Ini ciri khasnya. Ini ciri khas dari bulu macan dahan ini.
Asli asli bulu macan dahan ini. Bulu macan dahan asli ini. Bukan kawi. Bukan sintetis, nah, bukan. Bukan ini. Sintetis, bukan, bukan asli nih. Makanan kiri. Terus ini dari namanya ini sarung seperti namanya semparit seletup, ini seletup rotan. Ini namanya semparit seletup. Semparit seletup. Di Dayak Benua. Ini juga ada artinya ini. Nah, ini. Iya. Gunanya ini enggak asal ngukir, ada artinya ada semua. Artinya, ada mantranya ini. Ada mantranya juga. Kalau ini ya naga ini, naga ini paman ini, naga ini. Nah, naga, naga ya, naga ya. Ini. Ini namanya tempusar. Namanya tempusar. Nah, tempusar ini terbuat kalau dari rotan. Rotan ini. Ya, ini rotan. Rotan. Ini dari rotan. Dari tulang ini. Nah, kalau yang atas nah, dari tulang, tulang anu. Payau namanya di sini tuh apa? Payau itu payau apa ya? Kijang. Rusa, oh, tanduk rusa. Kalau di Kalimantan rusa. Namanya payau namanya. Nah, di sini tanduk rusa. Kalau di sini namanya tanduk rusa. Asli bener, mantap bener ini mandau ini, bagus. Namanya ini semparit seletup. Nah, ini terbuat dari ukor ini. Namanya ukor, pohon ukor. Ukor di Jawa enggak ada di Jawa. Enggak ada Jawa. Ini juga ada di tulang ini. Tulang rusa. Dari tulang. Ini juga tulang rusa. Tulang rusa sama asli. Asli ini. Ini bukan sintetis ini, Lur. Ini dari grunggang ini, kayu grunggang. Ini dari kayu-kayu grunggang. Terus yang sebaliknya ini juga dari ini dari kayu ulin. Ini juga ada artinya semua ini. Saya enggak bisa ngerti soalnya saya bukan orang Dayak. Saya orang Jawa. Ya inilah melestarikan budaya meskipun ini mandau kan turut andil serta menguri-nguri budaya. Nah, budaya Dayak lho, budaya Dayak khususnya. Lho. Khususnya ini mandau tempilan. Namanya mandau tempilan ini namanya. Ya bilahnya agak lentik. Ini bilahnya ini. Ngeri. Cukup tajam. Bukan cukup tajam, tapi sangat tajam. Sangat tajam, ya, sangat tajam. Jadi kalau mandau itu anu enggak harus ada titik kuningan apalah itu enggak. Itu yang ada titik kuningan itu kasta anu. Apa itu namanya para kasta-kasta bangsawan tertinggi harus ada titik kuningan apalah ini meskipun tidak ada titik kuningan ya mandau memang mandau ini. Terus ada kolongnya itu gitu. Ini kolong, ini bekolong ini. Juga ada maksudnya, saya juga tidak tahu. Saya tidak. Oh ya ini sopak. Ini namanya sopak dari tanduk kerbau ini. Ya, namanya sopak dari tanduk kerbau. Ini kalau kena darah nggak bisa retak, nggak bisa apa itu hancur nggak bisa. Tapi kalau tanduk rusa, ini kalau kena darah, namanya kan berperang itu pasti pecah. Ini pasti pecah. Agak lentik bilang, anu bilahnya lentik. Ini bilah lentik. Pancung dua, namanya pancung ini. Satu, dua. Ini mainan saja, ini mainan. Tapi juga pakem, bukan asal-asal mainan. Cukup puas sekali nih bikinan Paman Ganes ini. Saya suka. Kena di hati ya. Oke, sekian dulu teman. Jangan lupa like dan subscribe ya. Nah, untuk pancang channel ini. Salam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.